bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan yang baru dan hadis yang baru dari kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuhri ashabullah, hadisnya serentak disetorkan seperti biasanya. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Kita lanjutkan halaman 296. Disimak itu hadis yang besok setorkan lagi. Nah, sekarang hadis yang baru lagi. Jadi untuk besoknya setorannya yang ini, yang baru lagi sekarang. Masalah mengakhirkan sholat isya. Langsung ke hadisnya disimak. Qala al-imam ibnu Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Ini Abdul Ghani al-Maqdisi ya, bukan Ibnu Qudamah ya. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah matan Umdatul Ahkam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma disma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya fa kharaja Umar bin Khattab fa qala as-salata ya Rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqtur yaqul laula an ashqa 'ala ummati aw 'ala an-nas la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi sa'ah. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini disebutkan riwayat Al-Bukhari, tapi Umdatul Ahkam secara global itu muttafaqun alaih secara global. Tapi kalau antum mau ikut yang sini bawah itu berarti riwayat Al-Bukhari itu aja, enggak masalah. Faham ya? Ruahu Al-Bukhari. Ana ulangi dengan artinya di sini. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunyahnya Abdul Abbas kunyahnya. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Digelari dengan apa gelarnya Farid? Abdullah bin Abbas. Ma'ruf masyhur. Digelari dengan apa gelarnya? Hizam. Naam, ingat-ingat mufassirus sahabah. Gelarnya mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Dikondisikan faedahnya itu. Nanti kalau ditanya jangan keliru. Digelari dengan mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Kunyahnya Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Usia yang masih muda, sekitar 15 tahun sudah menjadi ahlu tafsir, bayangkan itu. Murid beliau pun enggak kalah hebatnya juga. Siapa murid beliau yang terkenal sering nukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Siapa? Mujahid bin Udah benar bin siapa tapi? Iqbal. Mujahid bin Jabir. Mujahid bin Jabir rahimahullah itu termasuk murid beliau yang sangat menonjol dalam artian terkenal tafsirannya. Mafhum? Dan tafsir Ibnu Abbas ini barakallahu fiik sering antum jumpai kalau antum baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya Mujahid yang muridnya Ibnu Abbas ini sampai diakui para ulama, dikagumi kemudian dipuji. Dikagumi kemudian dipuji. Apa pujiannya, siapa yang ingat? Ihsan, mengenai tafsir Mujahid bagaimana yang dipuji para ulama? Ingat enggak? Naam, itu. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Artinya apabila datang kepada tafsir dari Mujahid cukup bagimu sudah. Karena Mujahid bin Jabir ini luar biasa beliau. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Dikondisikan faedah ini. Maksudnya apa? Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup bagimu sudah. Maksudnya tafsirannya bagus itu. Faham?
Nah, aku ingat enggak kisahnya ketika para masyayikh Ahlul Badr. Para masyayikh Ahlul Badr waktu itu berkumpul. Di situ bukan orang-orang kecil, orang besar. Umar bin Khattab ada di situ. Abu Bakar Siddiq ada di situ juga. Ketika turun apa? Ketika mereka hendak menafsirkan perkataan Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, para sahabat berkumpul itu. Orang-orang besar, para pengikut perang Badr. Mereka ada mengatakan jangan-jangan ayat ini berkaitan masalah ini, jangan-jangan seperti ini. Mereka semuanya masih berselisih, belum kompak. Dipanggillah Abdul bin Abbas. Padahal Abdul bin Abbas sudah besar atau masih kecil? Masih kecil tapi luar biasa. 15 tahunan lah kurang lebih. Pamannya dipanggil, suruh masuk. Nah, beliau pun juga sungkan. Karena apa? Di dalam ruangan itu, para masyayikh Ahlul Badr, orang tua. Orang tua pengikut perang Badr. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar Khattab, bayangkan. Akhirnya mereka bertanya, bagaimana pendapatmu? Ibn Abbas, kalau kami seperti ini, akhirnya Ibn Abbas mengatakan, surat ini atau ayat ini berkaitan masalah ajalnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW gak lama kemudian meninggal dunia. Mafhum? Nah, ternyata para sahabat tadi kompak setuju dengan tafsirnya Ibn Abbas. Bayangkan itu, keutamaannya luar biasa. Dan Ibn Abbas ini, sejak kecil sudah digembleng dengan tauhid. Digembleng dalam artian itu diajari tauhid oleh Rasulullah SAW. Antum ingat hadis yang sering antum dengarkan itu? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ida sa'alta fas'anillah. Wa ida sta'anta fas'ta'in billah. Itu hadis Ibn Abbas itu. Dinasihatkan Rasulullah SAW, ya gulam, wahai seorang anak, jika kamu menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Lihat itu. Sejak kecil dididik dengan tauhid. Faedah berikutnya. Pastikan semuanya sudah menghafalnya. Beliau ini juga termasuk minal muksirin fi riwayatil hadis. Termasuk sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Awah, pantunnya. Antum sudah hafal pantunnya belum sama? Bismillah, yang keras. Na'am ahsan tabarakallahu fiik, yang belum hafal ya hafalkan ya ini ya. Ini kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Wa Anas wal Habr, ini Habr ini. Siapa Habr ini? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Anas wal Habr kal Khudri, Abu Sa'id al Khudri. Wa Jabir wa zaujatun Nabi. Itulah para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Pantunnya sering anak nukilkan, yang belum mendapatkan didapatkan dihafalkan. Mafhum? Sudah hafal belum Akhu Dail? Nanti dihafalkan nanti ya, mudah sekali. Nanti nanya Abdullah atau nanya siapa itu? Pantunnya pendek. Sudah hafal Akhmaulana? Nanti dikondisikan. Pendek pantunnya. Wal muksiruna fi riwayatil asar. Pendek kan? Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar. Wa Anasun wal Habru kal Khudri. Wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. Mudah. Nah. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan lagi. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatan min Isya." Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tama. Apa a'tama itu? Nah, barakallahu fiik, melakukan salat Isya diakhirkan, itu a'tama artinya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan malam untuk salat Isya. Paham ya? Suatu malam beliau mengakhirkan untuk apa? Salat Isya. Jadi dia akhirkan salat Isya-nya. Fa kharaja Umar Khattab, kemudian Umar Khattab keluar. Faqal, seraya berkata, "As-salata ya Rasulullah." Mari salat ya Rasulullah. Karena apa? Khawatir lupa gitu loh. Ternyata sengaja Rasulullah menunda itu sengaja. Nah, Umar Khattab keluar dikirain lupa. Mungkin gitu ya. Akhirnya Umar mengatakan, "As-salata ya Rasulullah." Salat Isya wahai Rasulullah. Raqadan nisa'u was-sibyan, anak-anak kecil dan perempuan sudah pada tidur. Karena seharusnya biasanya kan waktu Isya langsung Isya kan, ternyata ditunda. Orang kan ngantuk.
anak-anak kecil pada tidur, perempuan pada tidur. Fakharaja wa rasuhu yaktur, kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan kepalanya meneteskan air. Ya mungkin habis mandi atau habis apa, habis wudu gitu ya, sehingga airnya masih netes. Mafhum? Nah, mafhum diperhatikan baik-baik. Yaqul, seraya beliau berkata, laula an asyqa ala ummati, yang enggak tahu artinya diartikan loh ya, profesional. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, asyqa itu memberatkan. Asyqa memberatkan. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku aw alannas atau tidak memberatkan manusia, la amartuhum bihadhis shalah. Niscaya aku memerintahkan mereka untuk melakukan salat ini, yaitu jam ini, diakhirkan tadi itu. Kalau enggak memberatkan, tapi secara praktek memberatkan enggak kira-kira kalau ditunda itu biasanya. Memberatkan enggak kira-kira? Memberatkan makanya enggak wajib, betul loh. Coba sekarang. Waktu Isya antum Isya, setelah Isya tenang, mau istirahat bisa, mau ini bisa, tapi kalau waktu Isya ditunda tuh adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Setelah itu apa? Isya-nya nanti jam 11.30. Berat enggak kira-kira aku tadi? Berat. Nah, Rasulullah mengatakan kalau enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan sholat di jam ini gitu, di akhir tadi itu. Tapi kan memberatkan, akhirnya enggak wajib. Cuman dianjurkan kalau memungkinkan diakhirkan sholat isya-nya. Mungkin ada hajah, keperluan, paham ya, atau ada udzur atau yang semisalnya, maka diakhirkan boleh. Mafhum? Karena kaitannya apa kaitannya? Kaitannya kalau apa namanya? Mengakhirkan ini kalau misalkan enggak ada alasan, ya lebih baik didahulukan, lebih baik didahulukan pada waktunya maksudnya. Tapi kalau ada alasan baru dia mengakhirkan sholat isya tadi. Mafhum? Naam. Naam barakallahu fikum. Kesimpulannya boleh mengakhirkan sholat isya, tapi kalau ada keperluan, hajah, paham ya, atau ada udzur. Mafhum? Kalau sengaja bagaimana sengaja? Sengaja pun enggak sampai tingkatan haram. Paham ya? Bahkan masuk dalam kategori tetap diperbolehkan. Cuman biasanya kalau orang mengakhirkan itu karena ada keperluan biasanya loh ya. Biasanya. Kita lihat aja biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zukhri asbahullah, syarahnya bagian bawah itu. Nah, pastikan pena dan pensil lurus mengarah pada tulisan itu. Nah, barakallahu fiik wa jaa'a 'an Aisyah radhiyallahu anha bil lafdin. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz a'taman nabiyyu bil isya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya, artinya gitu. Hatta nadahu Umar, sampai Umar memanggil beliau. As-salah ya Rasulullah. Salat wahai Rasulullah. Karena khawatir mungkin Rasulullah lupa itu khawatirnya. Umar sampai mengambil apa memanggil beliau dengan teriakan tadi itu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala makasna dzata lailatin nantadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salatu isya al-akhirah. Disimak. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, suatu ketika kami makasna, tinggal di suatu hari, maksudnya di suatu malam kami tinggal di situ, maksudnya tinggal di lokasinya atau di tempat sholat itu, masjid. Nang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Li sholatul isya akhirah, untuk sholat isya yang terakhir. Fa kharaja ilaina hina dhahaba tsulutsul lail, kemudian beliau keluar kepada kami ketika telah berlalu sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal sekitar jam 9 lebih lah itu ya. Itu kalau sudah berlalu, kan sudah hampir ke atas dulu waktunya. Faham ya? Au ba'dahu, atau bahkan setelahnya. Sudah mulai larut itu ya, setelahnya, setelah sepertiga malam awal. Fala nadri asyai'un syaghalahu fi ahlih au ghardhalik. Perhatikan itu. Kami enggak tahu apakah ada sesuatu yang menyibukkan beliau pada keluarganya atau faktor yang lain. Faqala hina kharaja, kemudian beliau, nah barakallahu fiik, berkata ketika beliau keluar, innakum latang tadiruna salatan ma yang tadiruha aludinin ghairukum. Masya Allah, lihat ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian, sungguh kalian menunggu salat ya, yang mana orang yang punya agama selain kalian itu belum tentu bisa menunggunya. Yang tidak menunggu orang yang memiliki agama selain kalian. Faham maksudnya? Maksudnya itu yang mampu menunggu sholat tersebut adalah orang-orang seperti kalian yang punya agama itu maksudnya. Lihat ini. Innakum latang tadiruna sholatan ma yang tadiruha ahlu dinin ghairukum. Sesungguhnya kalian menunggu suatu sholat yang tidak apa, yang tidak mampu menunggu orang yang punya agama selain kalian. Maksudnya agama-agama selain kalian itu loh, gak mampu.
Hanya kalian ibarat kami Islam yang mampu menunggu. Walaula an yaskula ala ummati la sallaitu bihim hadhihi as-sa'ah. Lihat itu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan salat pada jam ini. La sallaitu bihim hadhihi as-sa'ah. Saya aku akan salat bersama mereka jam ini. Sudah melebihi sepertiga malam awal. Berarti sudah malam kan? Sudah malam. Lihat itu. Summa amara al-muadzin fa aqama as-shalah. Kemudian beliau memerintahkan muadzin, akhirnya ditegakkan salat. Berarti otomatis dengan dalil ini, kalau kita amati adzan dulu. Paham ya? Nah, karena apa? Karena tiba-tiba diperintahkan muadzin untuk apa? Untuk menegakkan salat. Maksudnya menegakkan salat itu qomat. Dulu yang kami praktekkan ketika di Yaman, pernah praktek dulu di Damaskus waktu itu. Jadi ketika waktu Isya itu adzan. Allahu akbar adzan. Nanti setelah itu nunggu mereka, ada yang berojah, ada yang baca-baca kitab, ada yang ta'lim. Nah, nanti sekitar jam 11, qomat. Baru sholat isya. Paham ya? Dulu prakteknya gitu. Jadi adzannya itu enggak jam 11 enggak? Jadi pahami? Ya mungkin khawatir juga. Khawatir apa? Timbul fitnah juga kan jam 11 malam ke adzan itu kan. Jadi adzan tetap waktu isya. Cuman qomatnya sekitar jam 11 itu. Kalau misalkan mau diakhirkan. Faham? Na'am barakallahu fiik. Ini lihat nih. Summa amara al-muadzin fa aqama as-shalah. Kemudian Rasulullah memerintahkan muadzin, akhirnya ditegakkannya salat. Wallahu a'lam, kemungkinan besar ini iqamah qomat itu. Paham ya? Na'am. Kita lihat berikutnya. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain. Di dalam sahihain, sahihain sahih apa? Bukhari dan Muslim. Min hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik Abu Hamzah, Anas bin Malik Abu Hamzah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatul isya ila syatril lail. Bahwasanya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan suatu malam untuk salat isya sampai pertengahan malam. Syatr itu pertengahan. Syatr itu nisf, artinya nisf pun, pertengahan. Sampai pertengahan malam berarti jam berapa itu? Jam berapa berarti? Jam 12-an ya. Nah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salatul isya al-akhirah. Waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya yang terakhir, mengakhirkan. Menunjukkan bahwasanya salat isya di akhirnya itu boleh. Faham ya? Nah, baik ada udzur atau enggak ada udzur boleh. Mafhum? Nah, untuk salat isya aja lo ya. Selebihnya ya tepat pada waktunya. Mafhum? Nah, seperti itu. Ada enggak salat yang boleh diakhirkan selain salat isya ini, di antaranya salat duhur? Itu ketika panas sekali. Ketika panas sekali, nah boleh dia mengakhirkan sampai apa namanya? Tabrid, untuk biar dingin. Tapi enggak masuk isya, enggak masuk asar. Cuman apa? Menunggu biar enggak terlalu panas itu loh. Faham? Nah, barakallahu fiik. Selain itu enggak boleh. Selain itu tepat pada waktunya kecuali ada udzur. Adapun kemarin yang kita lewati, Rasulullah sampai terlambat salat asarnya, kenapa? Sebabnya. Ada sebabnya karena kan? Ada sebabnya karena disibukkan oleh orang-orang kufar. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa fi fadilatu ta'khir isya bi khilafi baqiyat shalawat. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada keutamaan mengakhirkan salat isya berbeda halnya dengan sisa-sisa salat yang lainnya. Illa, kecuali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka dzalika syafaqatan bi ummatihi. Tapi kenapa beliau seringnya kok malah tidak mengakhirkan itu loh? Katanya ada keutamaan. Nah, lihat ini. Ini penting sekali garis ini. Biar nanti antum tahu gitu loh. Jadi pada asalnya tepat pada waktunya, cuman kadang diakhirkan. Pada asalnya tepat pada waktunya, cuman kadang diakhirkan. Lihat ini. Illa, hanya saja anna Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu taraka dzalik, meninggalkan mengakhirkan salat isya tersebut syafaqatan di umat, karena sayang dengan umatnya. Berat. Coba kalau sekarang misalnya adzan isya dikumandangkan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar misalkan. Nah, kemudian antum disuruh murojaah, belajar, bareng-bareng, tidur-tidur. Jam 11 dibangunin. Salat isya berat enggak kira-kira? Berat kan? Nah, karena berat itu Rasulullah enggak melakukan terus gitu loh. Kadang-kadang aja. Mafhum soalnya novel? Kita lihat sini. Lihat itu, syafaqatan itu sayang. Syafaqah itu kayak sayang. Karena beliau sayang terhadap umatnya, alama ya'ti insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah taala penjelasannya. Berarti hukum asalnya Rasulullah kalau salat tepat pada waktunya, cuman isya ini kadang beliau akhirkan. Bisa dipahami? Kenapa kok beliau enggak mengakhirkan terus? Karena sayang dengan umatnya. Kasihan. Ya kan, anak kecil, perempuan. Karena waktu itu para wanita pun ikut sholat jamaah di mana? Di masjid. Karena aman dari fitnah. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah. Bisa dipahami soalnya ya?
Jadi mami Nazril, nah, jadi Rasulullah kenapa kok malah meninggalkan mengakhiri salat Isya ini? Karena sayang terhadap umatnya, khawatir memberatkan. Mafhum izan? Naam. Berikutnya, kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, al-Imam Nawawi siapa namanya Yahya? Kunyah dan namanya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kunyahnya Abu Zakaria. Pertanyaan berikutnya, Ibrahim, bagaimana statusnya anaknya Munawawi ini? Seorang imam, muhaddis atau faqih atau bagaimana? Zakaria ini bagaimana statusnya? Dha'ifun fil hadis atau thiqah? Apa? Belum sempat apa? Sehingga kalau itu jawabnya gitu masih ada sehingganya. Pertanyaan lihat nih, bagaimana keadaannya Zakaria anaknya Imam Nawawi? Antum jawabnya beliau belum sempat menikah sehingga itu. Kalau antum jawab itu tersangkanya. Kecuali antum jawabnya inti berat inti langsung nggak ada sehingganya. Kalau antum jawab itu ada sehingganya. Sehingga. Sehingga apa? Sehingga tidak punya anak. Paham ya? Kecuali jawab di awal. Bagaimana keadaan Zakaria anaknya Imam Nawawi? Beliau tidak punya anak. Nah, gitu tanyanya. Kenapa? Karena belum menikah. Kalau itu karena pertanyaan kenapa? Karena belum menikah. Beliau meninggal dunia dalam kondisi belum menikah. Siapakah imam yang semisal beliau ini? Imam Ahlus Sunnah meninggal dunia dalam kondisi belum sempat menikah, siapa di antaranya? Selain Imam Nawawi? Masyhur ma'ruf sering sebut namanya itu. Ingat enggak? Ingat? Belum? Imran. Belum? Usama. Belum juga? Hizam. Belum juga? Mamat. Nasril. Belum juga? Farid. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kurnianya Abdul Abbas tapi tidak punya anak namanya Abbas karena beliau juga meninggal dunia belum sempat menikah. Ini yang tercatat ya, dua ini diantaranya. Imam Ahlus Sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah. Imam Nawawi dan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kalau anda bertanya, bagaimana Abbas anak Syekhul Islam? Siqah, muhaddis, gagal, paham, beliau belum menikah punya anak. Jadi pahami? Jadi dulu ketika di Yaman, Syekh itu kadang nanya seperti itu, Syekh Yahya. Nanya bagaimana pendapatnya, bagaimana keadaannya Zakaria? Anaknya Imam Nawawi, udah mengatakan siqah ya Syekh, muhaddis, Imam Nawawi. Ternyata mereka gagal semuanya, sebagian. Akhirnya beliau jelaskan, beliau tidak punya anak. Kenapa? Karena belum sempat menikah. Mafhum? Nah, kesimpulannya, faedahnya ada dua imam yang belum sempat menikah, kemudian meninggal dunia. Dan tidak ada anaknya. Faham ya? Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Kemudian siapa? Al-Imam Nawawi, rahimahullah. Nah, kita baca ini, kalam ini, Imam Nawawi, ini saja. Wakhtalafal ulama'u hal afdal takdimuha am ta'khiruha. Sekarang yang afdal, sholat Isya ini mendahulukan, menyegerakan atau menunda? Itu pertanyaannya. Kita lihat. Wa huma madhaban masyhuran. Di sana ada atau beliau na'afan. Atau dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur. Lisanah para salaf. Wa qawlani li Malik, ada dua pendapat punya Imam Malik. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Bagaimana pendapatnya? Lihat, faman faddala ta'khira ihtajja bihadzal hadis. Barang siapa yang mengatakan lebih afdal diakhirkan berhujah dengan hadis ini yang kita lewati tadi. Wa man faddala taqdima, dan barang siapa yang berpendapat lebih afdal didahulukan ihtajja berhujah di sima itu bi anna al-'adata al-ghaliba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqdimuha. Berhujah dengan keadaan adah, ada kebiasaan.
berujar bahwasanya kebiasaan kebanyakannya Rasulullah SAW itu apa, mendahulukan sholat. Wa inna ma akhoraha, penting ini, hanya saja beliau mengakhirkan sholat fi awqatin yasirah, pada waktu-waktu yang sangat sedikit. Li bayanil jawaz, untuk menjelaskan boleh saja, bukan keutamanya, boleh saja. Aw li syughlin, atau karena kesibukan. Nah, lihat ini, atau karena kesibukan. Aw li udrin, atau karena ada alasan. Paham? Jadi beliau itu kebanyakannya sholatnya itu tepat pada waktunya, di awal waktu. Paham? Cuman kadang-kala beliau mengakhirkan itu di waktu-waktu yang sedikit untuk menjelaskan boleh mengakhir sholat isya, atau karena kesibukan, atau karena apa, udrin, alasan, ada alasan yang lain. Paham? Nah, wa bi ba'di hadhihi al-ahadits isyarah, pada sebagian hadis-hadis ini ada isyarat ila hadza, pada perkara ini, wallahu alam. Kesimpulannya barakallahu fi, perkataan Imam Nawawi bagus sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti mana yang lebih afdal, mendahulukan atau mengakhirkan? Kita katakan dengan pendapat yang kedua tadi, bagus sekali tadi itu. Kebanyakan keadaan Rasulullah itu kalau sholat, paham ya, itu mendahulukan di waktunya, paham? Pada awal waktunya. Cuman kadang-kadang beliau mengakhirkan sholat itu di barakallahu fiik, di akhir waktu. Tujuannya apa tadi, pertama menunjukkan bolehnya, kedua karena ada syughul, kesibukan, yang ketiga karena apa, ada alasan. Jadi kembali ke hukum asal, kalau tidak ada alasan, enggak ada kesibukan, enggak ada faktor yang lain, lebih baik di tepat pada waktunya, di awal waktu. Mafhum? Itu kesimpulannya ya. Kalau diakhirkan boleh atau tidak kesimpulannya? Barakallahu fi ihsan, tetap boleh, enggak ada larangan salat isya. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.